Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita mau mencari makan ya ini ya. Mau mencari makan sore-sore di daerah Wonosari. Ini ada sebuah kuliner yang serba seafood ya. Serba seafood juga ada, yang non seafood juga ada. Oke, ini lokasinya di dekat rumah sakit. Dekat rumah sakit. Namanya kuliner yang akan kita tuju namanya Panda. Oke, kebetulan anak saya suka udang. Kita mau mencoba mencari masakan yang berjenis udang. Mas, udah buka? Udah. Kenapa? Mau pesan udang tepung. Udang tepung aja. Sama nasi enggak? Enggak usah ya. Gak usah mas, udang tepung yang crispy ya mas. Ini sambil konten mas. Ini masnya nih, chefnya. Oh, apinya aja kayak gitu ya. Panda. Panda Asian Food. Minyak goreng. Langsung beli minyak goreng ya. Ya, kita mau mencoba masakan seafood namanya apa? Namanya udang, bukan panda. Ini fungsinya buat apa mas? Apa? Fungsinya, nah itu. Ini jenis pendingin biar enggak radiator ya? Biar nggak panas ya mas ya. Bawahnya unik ini ya. Teksturnya unik. Bukanya dari pagi ya mas ya? Bukanya dari pagi? Dari pagi 24 jam pak. Oh 24 jam? 24 jam. Oh, gak tidur mas. Ini ada shift event ya? Sama shift. Oh iya iya. Ya, ikannya udah mulai digoreng. Minyaknya banyak banget ya. Tuh. Waduh, makanya kamu makan yang banyak biar cepet gede. Tuh. Wah, gak kelihatan ya. Tanggung mau, ntar dulu mau. Ya. Seafoodnya gimana? Udang tepung. Kalau best sellernya apa mas? Apa? Best sellernya. Best sellernya kalau bumbunya lebih sama. Black pepper. Kalau ini yang suka dibeli? Yang suka dibeli biasanya seperti ayam. Ayam. Hitam. Ini yang suka hitam. Cumi lada hitam. Cumi lada hitam pakai kuah ya? Apa? Ada kuahnya ya? Ada kuahnya sedikit tapi kental. Kalau udang apa mas yang dikuahin? Kalau biasanya pakainya lada hitam. Lada hitam. Kapan-kapan coba yang kuah, sama yang goreng terus. Tapi pedes. Oh pedes, pedes lada mau kan kamu? Dari kemarin mintanya ini terus. Ya, saya kan kemarin itu udah main tuh. Oh, udah matang. Ini bumbu-bumbunya ya mas ya? Apa? Ini bumbu saus. Ya. Ini bumbu rahasia. Yang rahasia yang mana? Apa? Yang bumbu rahasia yang mana? Enggak ada ini. Ya? Oh yang ini ya. Oh ini. Yang lainnya ada. Umum ya. Biasanya ada di toko pokoknya. Ini juga. Ini apa ya? Ini sayurannya ini. Itu seperti kondimennya. Sayuran ya mas ya? Harus sering mencoba. Udah jadi ya mas ya? Jadi. Oh iya. 20.000. 20.000 ya. Terima dulu. Itu.
Ya, makasih ya, Mas. Okay.